selamat datang ke channel YouTube Fuyo. Ah, kalau nak tahu segala info yang papa kat sini, semua kita ambil daripada pelbagai sumber. Ah, you all jangan lupa subscribe, nampikan butang loceng tau untuk video-video terbaru. Walaupun berada dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, pelakon dan penyanyi Aida Jebat dan pengacara Nabil Masni tetap mengambil keputusan untuk mengikat tali pertunangan. Menerusi posting di Instagram, Nabil mengumumkan dia dan Aida telah selamat bertunang pada 28 April 2020. Pada posting tersebut, Nabil turut memuat naik foto mereka berdua mengenakan busana dengan tema warna merah jambu dan memberitahu foto tersebut telah disunting seperti sedang bergambar bersama, sedangkan mereka sebenarnya berada di lokasi berbeza, iaitu di rumah masing-masing. Majlis pertunangan tersebut telah dilakukan secara online melalui panggilan video di antara kedua belah keluarga kerana Nabil dan keluarga tidak dapat ke rumah Aida disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. Nabil memanjat rasa syukur kepada Allah kerana niatnya untuk mengikat tali pertunangan bersama Aida menjadi kenyataan dan semuanya berjalan dengan lancar walaupun dilakukan secara online. Dalam pada itu, Nabil turut meminta peminat mendoakan agar ikatan pertunangan mereka akan ke jenjang pelamin. Sementara itu, Aida turut memuat naik foto yang sama di Instagram dan memberitahu walaupun majlis pertunangan dilakukan secara online, dia dapat merasakan kemesraan dan kebahagiaan antara kedua belah keluarga. Selain itu, Aida turut berharap ikatan yang terjalin akan kepincat seterusnya selepas ini dan kekal ke akhir hayat. Rata-rata pengikut Nabil dan Aida di Instagram mengucapkan tanya dan mendoakan pasangan selebriti ini cepat-cepat naik pelamin. Terdahulu, Nabil telah melamar Aida semasa ulang tahun kelahiran ke-28 Aida pada 17 Mac lalu.